Siya, ikut aku yuk. Gak ah, mager. Yo, ayo kita membersihkan sampah ini. Lah, tapi kan itu bukan sampahku. Astagfirullah, negara kita sudah merdeka. Kita tidak perlu melawan penjajah. Seperti semangat pemuda yang sudah diabadikan di tubuh gedangan. Sebagai generasi muda, kita harus semangat. Oh, gitu ya. Ayo kita buang sampah bareng, yuk. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Teman-teman, hari ini aku berada di Monumen Perjuangan 45 Sidoarjo atau Tugu Gedangan. Teman-teman, apa sih Monumen Perjuangan 45 itu? Yuk, ikuti aku yuk. Teman-teman, monumen ini dibangun untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah melawan pasukan Belanda pada tahun 1945. Nah, teman-teman, tepat di sini banyak korban yang berguguran antara pasukan Indonesia dan sekutu Belanda. Nah, teman-teman, ini gambarkan seorang pemuda yang gagah, berani dan memegang senjata untuk siap untuk melawan pasukan Belanda. Teman-teman, ikuti aku yuk keliling monumen ini. Nah, teman, monumen ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mayjen TNI Wijaya Suyono, dan juga Bupati KDH Kolonel Polisi Sudarsono pada tanggal 17 Agustus 1974. Nah, teman, sebagai generasi muda, kita harus bisa mengukuhkan perjuangan bangsa dan pahlawan dahulu dengan cara belajar, berbuat baik, dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.